Ala tujuh UMNO sekarang bermatlamatkan untuk menang dan kembali berkuasa. Itu matlamat kita. Jika kita boleh membentuk kerajaan, segala yang ingin kita lakukan untuk kebaikan, insyaAllah mampu kita laksanakan. Semestinya hala tujuh ini perlu disokong oleh semua orang. Semua kepimpinan dan ahli UMNO di semua peringkat berpandukan kepada tujuh teras yang perlu dilaksanakan bersama. Di sini saya ingin menggariskan tujuh teras tersebut. Tujuh teras yang merangkumi 21 langkah yang akan saya hidangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mencapai kejayaan. Tujuh teras ini adalah perkara-perkara yang telah kita perbincangkan sewaktu kita mengadakan pemukiman atau retreat baru-baru ini, yang membabitkan perkara-perkara yang menjadi teras, iaitu soal perlembagaan, soal keahlian, struktur parti, perkadiran dan latihan, penerangan dan IT, tawaran baru atau New Deal, serta program tumpuan dan institusi dalam mana-mana.